Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita, jumpa kita siang ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang perjalanan hidup kita, ruh kita setelah kita wafat itu seperti apa. Di dunia paling tidak kita sudah sampaikan di pertemuan-pertemuan lalu. Lalu bagaimana sakaratul maut? Lalu bagaimana alam barzakh? Lalu bagaimana mahsyar? Iya. Dan hari ini insya Allah kita akan melihat daripada hakikatul mizan yaumul qiyamah. Iya. Jadi hakikat daripada mizan, mizan itu timbangan. Di akhirat itu seperti apa? Ya, mizan itu timbangan kelak di akhirat. Benar-benar kalau semua amalan itu akan ditimbang. Namun sebelum saya sampaikan daripada hakikat mizan ini, jangan dilupakan, yang pertama kali sebelum ditimbang itu ada yang namanya hisab. Ini sekedar mengingatkan, ada hisab lalu ada mizan, timbangan. Hisab dan timbangan itulah yang ada. Kalau hisab itu, kalau dalam bahasanya dihitung, perhitungan. Setelah perhitungan baru pertimbangan. Maksudnya tadi ditimbang, mizan. Iya. Kenapa? Karena amalan ini akan dihitung mana yang pantas untuk ditimbang dan mana yang tidak pantas untuk ditimbang. Kenapa demikian? Karena bisa jadi amalannya itu dilakukan tapi tidak masuk dalam timbangan. Apa penyebabnya? Karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena tidak ikhlas. Mungkin ada riaknya, jadi sedekahnya tapi enggak masuk timbangan. Kenapa? Karena riya. Jadi salatnya tapi tidak masuk timbangan. Kenapa? Karena riya. Jadi ada tapi enggak bisa ditimbang. Kenapa? Karena tidak pas dalam timbangan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya selalu perumpamakan punten tanpa mengurangi rasa hormat. Perumpamaannya itu di pertemuan-pertemuan lalu mungkin bunda, ayahanda, teman-teman masih ingat. Ibaratnya nelayan yang sedang menarik jaringnya ke pantai atau di pinggir pantai. Jadi disimpan jaring di tengah, ya, ataupun dengan perahu ditarik. Setelah itu apa? Lalu dibawa ujungnya ke daratan, lalu ditariklah di pantai itu biasanya. Kalau ibu, bapak, kalau saya biasanya sih suka melihat itu pas lagi ke Pangandaran, saya suka tanya, di mana besok ada nelayan yang narik apa? Narik jaringnya. Ditunjukin sebelah sana pagi-pagi setelah sholat subuh atau kira-kira setengah enam lah kira-kira ya. Paling telat-telatnya kita sudah jalan untuk melihat bagaimana nelayan itu mulai narik. Narik, 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 nelayan tuh narik sampai akhirnya jaring itu ke darat, sampai ke pantai, dan akhirnya masya Allah dapatlah ikan yang ada. Punten, ya. Perumpamaan ini saya sampaikan, begitu jaring itu sampai ke darat, ya. Punten, di situ banyak ikan nggak kira-kira? Banyak. Macamnya banyak? Banyak macam. Punten, apakah di situ juga ada sampah? Ada, banyak juga sampahnya macam-macam, macam-macam. Begitu ditarik semuanya, nelayan hanya mengambil ikan saja. Ikan taruh, ini ikan, ini. Bahkan ikan pun punten dipisah-pisah. Ini ikannya mahal, ini akan murah, ini ikan yang mahal taruh sini. Ikannya dipisah-pisah. Iya, ikan ini berapa dapatnya, ini ikan berapa, dipisah semua ikan.
dengan golongannya masing-masing, lalu setelah itu sampahnya dibuang. Kenapa? Sampahnya dibuang, sampahnya dikumpulkan, lalu tidak digunakan, tidak dipakai, tapi yang namanya ikan itu yang telah dipisah baru ditimbang. Kakap merahnya dapat berapa? Sekian, coba kilo. Iya. Cuminya dapat berapa? Timbang. Ditimbang. Iya. Ikan terinya ada berapa? Timbang. Semua ditimbang, ditimbang, timbang. Kalau seandainya ada ikan P-nya ada berapa? Timbang. Jadi ikan saja yang akan diambil oleh nelayan, dan itu pun dipisah-pisah ikannya, dan itu pun baru ditimbang. Sementara sampahnya tidak ditimbang, padahal sampah itu ikut di dalam jaring. Sampah ikut dalam jaring. Ini sampah, ini sampah, ini sampah, ini ikan, ini ikan, ini ikan. Saya takut, kita takut, punten. Ibadah yang kita laksanakan, begitu Allah hisab, kata Allah, ini sholatnya sampah, ini hajinya sampah, ini sedekahnya sampah, ini ngajinya sampah, ini saumnya sampah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Itulah hisab pertama kali. Jadi sebelum mizan, sebelum ditimbang, itu ada hisab terlebih dahulu. Untuk apa fungsinya? Fungsinya mana yang pantas untuk ditimbang dan mana yang tidak pantas untuk ditimbang. Ini sebagai mukaddimahnya. Berarti hisab, lalu setelah itu apa? Mizan. Iya. Apa yang ditimbang? Semuanya amal-amalan soleh. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika bertanya menyatakan tentang mizan, bahkan punten, kalau dalam Al-Qur'anul Karim kita temukan, subhanallah, iya, di dalam Al-Qur'an baik kata-kata wazan ataupun kalimatnya mizan itu terulang menjadi 23 kali terulang dalam Al-Qur'an. Namun, iya, 15 ayat terulang dalam Al-Qur'an yang berkenaan tentang mizan yang bermaksudkan akhirat. Timbangan keadilan yang mana Allah akan mengaturnya. Iya, itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diperlihatkannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Mungkin Bunda ada dalam suratul Anbiya ayat 47, iya. Bunda ayahanda untuk dilihatnya. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang yang namanya mizan itu seperti itu. Yang ada salah satunya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala suratul Anbiya ayat 47. Wa nadhul mawazinal qist. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadha'ul mawazinal qisth li yaumil qiyamah, fala tudzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Subhanallah. Ini timbangan ini kalau kita timbangan terkecil mungkin kalau emas apa gram gitu ya. Setengah gram, 0,5 gram itu kadang-kadang ada suka apa namanya yang kecil gitu sebesar atau ditutupin gitu emas namanya apa emas murni ceritanya atau begitu 0,5 gram kecil-kecil itu masih nampak terlihat. Coba kira-kira kalau saya tanya sama ibu bapak, debu bukan debu nih misalnya begini, mithqala hardalin itu dengan mengatakan kata-katanya punten, mithqala habbatin min khardalin itu ditimbang. Pernah dengar ama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Punten, dzarrah. Di sini digambarkan kalimatnya mithqala habbatin min khardalin. Ataina biha wa kafa bina hasibin. Punten. Bisa dibayangkan kalau saya bawa senter lalu di karpet ini kepruk-kepruk begini nih. Kira-kira ada yang terbang enggak itu? Ada yang terbang debu itu ya? Terlihat kan? Terlihat banyak? Bisa ditangkap? Bisa diambil? Punten, saking apanya? Kecilnya. Kalau kecil itu ditimbang, kira-kira berapa itu? Kita tidak tahu. Tapi amalan itu yang akan ditimbang nanti. Sekecil amalan apapun yang kita miliki itu ditimbang, ibu bapak. Maka punten, ingin disampaikan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, kata Rasulullah. Dalam nas lain, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Anda jangan pernah meremehkan sekecil apapun yang namanya kebaikan. Karena kelak Anda akan mencari-cari tentang kebaikan itu. Anda akan mencari tentang, aduh amalan saya mana lagi, amalan mana lagi yang punya saya itu akan dicari-cari bunda.
Itu dengan kenyataan demikian, subhanallah, ini dikatakan bahwa kenyataan yang ada sekecil apapun sampai tadi setitik apa namanya debu itu gitu ya. Dan apabila ditangkap pun tidak bisa, ditimbang pun tidak ada timbangan yang dapat mengukurnya berapa itu saking kecilnya. Tapi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, di akhirat itu nanti akan masuk timbangan. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW, jangan kalian meremehkan sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan. Punten, senyum di antara kita saja itu akan sedekah dan itu akan amalan soleh. Ayahanda bunda tahu ketika kita melakukan senyum itu adalah sedekah dan itu adalah punten sedekah yang ikhlas. Ada di antara ibu bapak setelah pulang dari masjid ini kajian, dari masjid ini pulang ke rumah lalu berpikir mengatakan, saya tadi udah senyum sama siapa saja ya. Dihitung fulan, fulan, fulana, fulana, fulana. Ada gak kira-kira? Lepas saja begitu kan? Pak, bukti apa? Bukti kalau kita itu ikhlas. Ikhlas kita ini. Iya. Senyumnya itu Masya Allah. Gak pernah ada yang namanya senyuman dihitung. Senyum dihitung. Kenapa? Karena amalan yang terikhlas itulah yang paling tinggi derajatnya. Ternyata banyak orang masuk surga karena senyumannya. Maka belajarlah senyum yang terbaik. Iya. Dikaca bagaimana senyum terbaiknya. Iya, tapi jangan ingat jangan senyum sendiri, repot nanti. Ya. Tapi inilah bunda dengan mengatakan bahwa yang namanya Masya Allah Tabarakallah. Saya ingin sampaikan, iya, bahwa nanti kita akan lihat dari beberapa hadis yang ada, iya, tentang bagaimana yang namanya diqahnya ataupun telitinya bahwa tidak ada satu amalan pun yang tidak ditimbang. Sekecil apapun pasti ditimbang. Fala tudlamu nafsun syai'a, enggak pernah dan mustahil Allah mendolimi siapapun. Bahkan pun ingin digambarkan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga ini di ayat 8 sampai 9 suratul A'raf, ya. Dalam suratul A'raf ada kalimatnya wal waznu yauma idzinil haqq, ya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Masyaallah, ya. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Itu sudah jelas sekali kan? Dalam kalimatnya wal waznu yauma idzinil haqq, bahwa sesungguhnya yang namanya timbangan itu pada hari nanti itu hak adanya, pasti enggak bisa kita berlari darinya, hak adanya subhanallah, iya. Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun, siapa yang timbangan amal solehnya lebih berat daripada amal buruknya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang muflihun. Muflihun itu apa? Beruntung, sukses, berhasil. Masya Allah. Ya. Wa man khaffat mawazinu faulaika alladina khasiru anfusahum. Tapi punten, ketika amal baik itu ringan, berarti amal buruknya itu apa? Berat gitu ya. Dengan mata mereka orang-orang yang merugi. Subhanallah. Punten, beda timbangan di dunia dan di akhirat. Ini saya upamakan ini timbangan ini. Timbangan kanan sama tangan kiri punten. Kalau di sini beratnya 2 kilo. Yang di sini 10 kilo. Yuk, yang berarti ini sama-sama 0 nih, sama-sama 0. Ya. Taruh 2 kilo di sini, ini taruh 10 kilo. Jadi posisi bagaimana sekarang? Begini. Oke, yang berat yang mana? Ke bawah yang kanan 10 kilo ya. Itu timbangan dunia. Ini timbangan dunia. Tapi timbangan akhirat 10 kilo ini naik ke atas. Jadi yang 10 kilo yang naik ke atas itu timbangan akhirat. Mana yang berat itu yang tinggi naik ke atas. Bisa dipahami bunda? Kalau yang ininya jeleknya na'udzubillah, ini yang paling berat jeleknya, punten-punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwal, itu yang dapat menjatuhkannya. Semakin berat timbangan di akhirat itu adalah semakin tinggi derajatnya. Di mana? Di sorga Firdausil A'la pasti yang kita harapkan. Punten, kita lanjutkan. Udah yakin yang amalannya jelek, ya, amalannya baik itu akan nampak. Saya pernah sampaikan, masih ingat enggak bunda? Kalau masih ingat saya lanjut, tidak akan diulang. Tentang timbangan, kalau amal solehnya banyak, Masya Allah, sorga. Amal buruknya banyak, na'udzubillah, bisa mampir ke neraka. Dosanya maksud saya. Saya akan sampaikan dulu punten-punten. Ya. Dosa itu yang membuat timbangan kita berat. Dosa yang membuat kita ini timbangannya makin berat karena dosa, tolong hapus dosanya. Bagaimana cara menghapus dosa? Dosa itu dihapus dengan 4 cara. Dosa itu yang dapat menghapus dosa itu 4 cara. Iya. 3 di dunia, 1 di akhirat. 3 di dunia, 1 di akhirat.
Satu, cara menghapus dosa di dunia adalah dengan jalan taubat. Bunda, ayahanda, ikhwah, akhwat fillah, taubat pada Allah Subhanahu wa taala itu menghapus dosa. Masya Allah, taubat. Sehingga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini dengan taubat, cara menghapus dosa. Yang kedua, cara menghapus dosa ini adalah dengan amal soleh. Karena dalam Al-Qur'anul Karim jelas sekali firman Allah Subhanahu wa taala, fatbi sayyi'atal hasanatu tamhuha. Ikutilah ataupun tempellah amal buruk itu dengan amal baik. Karena amal baik yang dikerjakan, amal soleh yang dikerjakan itu menghapus dosa. Kita duduk di majelis taklim bukan hanya mendapatkan ilmu, bukan hanya mendapatkan pahala i'tikaf, tapi apa? Tapi saat ibu melakukan amal soleh, satu jam duduk di majelis taklim, selama satu jam duduk di majelis taklim ini adalah punten, terkikis dosa-dosa yang kita lakukan dan bersih. Subhanallah. Bunda tahu kalau ada paku yang berkarat, cara membersihkannya bagaimanakan itu? Pakai amplas bisa. Diamplas. Jadi kalau sudah diamplas, paku ini jadi bersih, jadi bening. Kenapa? Karena sudah diamplas. Kita ketika di majelis taklim, dosa kita diamplas semuanya. Maka dalilnya Rasulullah SAW, kalau selesai kajian, Rasulullah mengatakan ujung-ujungnya, Qumu farji'u wa ma'akum maghfiratun min rabbikum. Wa ma'akum maghfiratun min rabbikum. Pulanglah. Dan silahkan pergi ke rumah masing-masing, rumah kalian, bersama dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi punten, ketika kita melaksanakan amal soleh, dosa ini apa? Terkikis. Dosa ini adalah habis. Ketika kita melakukan amal soleh, dosa ini terkikis atau dosa ini adalah habis. Masya Allah. Semakin banyak amal soleh, mau majlis taklim, mau baca Quran, mau solawat, mau sodakoh, mau infak, mau i'tikaf, mau silaturahmi, apa saja, itu menghapus dosa. Nomor dua. Nomor berapa sekarang? Tiga. Iya. Nomor tiga ini apa? Dosa bisa dihapus dengan musibah. Dengan musibah. Musibah. Musibah yang kita dapatkan sebenarnya itu penghapus dosa. Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan hatta syaukatan yushakuha. Kalau seandainya ada orang tergores duri, ini orangnya tergores duri, Begitu tergores duri dia ini ikhlas dan sabar ketika menerimanya, entah berapa dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apalagi dia musibah mendapatkan musibah penyakit kah, musibah ketidaktenangan hati karena ada kecelakaan kah, musibah apa, musibah itu banyak. Intinya musibah ini punten, sesuatu yang boleh dibilang sesuatu yang kita tidak senangi, lalu kita mendapatkannya, lalu kita sabar menghadapinya, itu penghapus dosa. Silahkan, kita ini mau menghapus dosa yang ada dalam diri kita agar tidak ada dalam timbangan buruk ini. Apakah mau dengan taubat? Apakah mau dengan amal soleh? Ataupun mau dengan musibah? Ibu mau pilih yang mana? Mau dengan musibah? Enggak. Mau dengan amal soleh? Sedang. Mau taubat? Taubat. Yang paling luar biasa, punten, yang paling luar biasa, ketika kita melakukan amal soleh, penghapus dosa, ketika kita mendapatkan musibah penghapus dosa, dapat dua bunda. Satu, misalnya ibu bapak dapat musibah. Yang pertama, apa coba yang pertama? Yang pertama, pahala sabar ketika mendapatkan musibah ada. Pahala sabarnya itu dapat. Plus, nomor duanya penghapus dosa. Masya Allah. Nggak ada mentang-mentang dengan mengatakan dia dapat musibah lalu dia sabar, Allah katakan untuk pahala sabarnya hilang ya, karena dipakai bayar untuk ngapus dosa. Enggak. Kenapa? Pahala dapat, lalu apa lagi? Dosa terampuni. Masya Allah. Yang kedua, ketika kita ini menghapus dosa dengan apa tadi? Dengan amal soleh. Amal solehnya dapat, penghapus dosa juga ada. Tidak mentang-mentang gini, ibu bapak majelis taklim, kata Allah, pahala majelis taklimnya enggak ada ya, enggak saya hitung, kenapa? Dipakai buat nutup dosa. Enggak ada. Enggak begitu. Pahala majelis taklim tetap dapat, penghapus dosa iya. Itu rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita misalnya kita nih, kita punten. Misalnya ibu bapak punya asisten di rumah. Tiba-tiba datang sama bapak sama ibu, "Pak, Bu," kata asisten ini, "boleh enggak saya kasbon bulan ini? Kan gaji saya misalnya 5 juta. Boleh enggak saya kasbon 2 juta setengah?" "Kenapa?" "Karena ada keperluan." "Oke, kalau gitu nih 2 juta setengah kasbon ya." Kasih. Begitu akhir bulan, masih ada enggak bulanannya? Masih tersisa berapa lagi? 2 juta setengah lagi. Subhanallah. Nih, kalau kita makan begitu ditarik mengatakan, "Nih, 2 juta setengah kasbon sudah diambil sama kamu, sisa 2 juta setengah ini ambil 2 juta setengah sisanya." Wajar kalau begitu. Tapi Masya Allah, bagaimana kalau ada yang begini, kasbon 2 juta setengah, akhir bulan tiba-tiba gini, "Nih, full gaji 5 juta dan kasbon lunas." Enak gak begitu tuh? Enak banget. Nah itulah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dahsyat daripada itu. Amal ibadahnya jadi sempurna, dosanya terampuni. Waduh, pahala musibah dapat, dosa terampuni. Ini tentang penghapus dosa dengan apa tadi? Amal soleh dan musibah. Lain lagi dengan tobat. Kenapa dianjurkan tobat? Karena tobat dapat tiga, bunda. Kalau tobat dapat tiga, kok dapat tiga? Punten, tobat ini dapat tiganya di mana? Karena dia tobat, menyesali terhadap apa yang telah dilakukan, dapat tiga. Satu, pahala tobat dapat karena tobat itu diperintah, berarti sedang ibadah. Pahala tobat dapat, kenapa? Karena sedang ibadah. Dua, dosa terampuni karena tobat. Yang ketiganya, ini dosanya berubah ternyata. Misalnya kita naudzubillah ya, ataupun ada orang ya melakukan kesalahan sampai kalau ditimbang kesalahannya itu 1 ton. Kesalahan 1 ton, dia tobat, pahala tobat dapat, dosa diampuni. Tinggal pertanyaannya, 1 tonnya kemana? Kalau dibersihkan dengan tobat, 1 ton beratnya dosa itu pindah. Kemana pindahnya? Pindahnya adalah kemana? Ketimbangan kebaikan. Masya Allah. Jadi wazan daripada atau jadi berat 1 ton ini yang tadi tempat buruk pindah kepada kebaikan. Kenapa? Itulah dahsyatnya yang namanya Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ambil 3. Mau dihapus dosa itu dengan apa? Dengan tobatkah? Dengan amal solehkah? Atau dengan musibah? Kalau tidak bisa diambil 3-3-nya, na'udzubillah yang 4. Apa? Dihapus dosanya dengan apa? Jahannam. Na'udzubillah. Jadi neraka jahannam itu ada disediakan untuk orang yang berbuat dosa. Tidak ditaubati di dunia, tidak terhapus dengan amal soleh, juga tidak terhapus dengan musibah. Kenapa? Sekalinya dapat musibah, bukannya sabar, malah punten mengkenapakan Allah. Tidak menerima terhadap apa yang Allah berikan. "Ya Allah, kenapa? Saya kan sholat sudah, puasa sudah, saya tutup aurat sudah, ngaji sudah, tahajud sudah, sedekah sudah. Kenapa saya gak kunjung sembuh?" misalnya. "Kenapa harus itu, kenapa harus ini? Padahal saya sudah ini. Gak tahu malu kalau ada orang berbicara seperti itu. "Ya Allah, kan saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah ngaji, saya sudah tahajud, saya sudah duha, saya sudah baca Quran. Kenapa saya masih begini?" Allah akan jawab dengan mengatakan, "Memang sholatmu udah sempurna. Memang sedekahmu udah sempurna. Memang baca Quranmu udah benar." Malu kalau dibalik tanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, iya. Jadi yang ingin digambarkan adalah bahwa yang namanya timbangan ini demikian. Tapi ini yang saya sampaikan. Tapi insya Allah kalau masih ingat, saya lewat. Timbangan baik, lebih berat, sorga. Timbangan buruknya, lebih berat, berarti neraka. Nah kalau timbangannya sama? Diantara. Karena Allah tidak akan pernah menzalimi siapapun. Apabila dia timbangannya baik, lebih besar, sorga. Kalau timbangan buruknya lebih banyak, neraka. Nah kalau timbangannya sama, bagaimana? Nah ini terbaca dalam suratul A'raf ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Fil akhirah, di akhiratnya ada sur. Sur itu benteng atau pagar. Batasan benteng atau pagar. Iya. Benteng, pagar. Dan
Ada orang kalau pas ditimbang ternyata amal solehnya bagus, sorga. Nggak bagus, neraka. Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada siapapun. Kalau timbangannya sama, nggak mungkin Allah masukkan dia ke neraka. Kenapa? Nggak ada yang bisa menjadikan dia ahli neraka. Kalau dirinya itu pun dalam timbangan sama, nggak mungkin Allah masukkan ke dalam sorga. Kenapa? Karena punten dia dalam timbangan yang sama. Bunda tahu bagaimana jadinya orang yang timbangannya sama, dia di sur ini, dia di benteng ini, posisinya di atas, di tengah, a'raf, uruf. Uruf. Bunda tahu uruf artinya apa? Uruf. Uruf itu biasanya ibu, bapak punten kalau ada ayam di tengahnya itu jengger ya. Nah itu uruf. Ada enggak jengger ayam di pinggir? Enggak ada, selalu di mana? Di tengah. Jengger itu di tengah adanya. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, di tengah itu uruf. Uruf itu di tempat yang tinggi, ya. Lalu nampak. Disitulah uruf ini. Dan punten, orang mukmin yang mana saat itu timbangannya sama disimpan di atas itu. Apabila dia melihat ke kanan, dia aduh pengen masuk surga. Apabila dia melihat ke kiri, dia ngeri karena di situ neraka. Punten, saya lanjutkan ini. Kenapa? Karena ini masalah mizan, timbangan. Mungkin kita bicara mengatakan yang amal baiknya lebih banyak surga, amal buruknya lebih banyak neraka. Nah kalau sama, inilah yang akan dibahas sebentar lagi. Punten, sebelum kita lanjutkan tentang timbangan selanjutnya. Iya. Jadi berada di urf, urf itu berada di tengah. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Bunda, ayahanda, ikhwa akhwat, sahabat-sahabat semuanya. Disitulah orang mencari-cari, kali ada infak 100 rupiah gitu. Yang bisa memberatkan saya lebih banyak lagi untuk menjadi ahli sorga. Dicari-cari bunda. Aduh saya, aduh padahal waktu itu saya itu bisa lebih banyak lagi ya. Aduh padahal waktu itu saya itu bisa yang ngaji ya. Semua majelis-majelis sudah dicari, pahala sudah dapat. Subhanallah. Sedekah sudah dicari, nengok orang yang sakit sudah dicari. Subhanallah bunda, semua bunda ayahanda sudah mencari amal-amal yang soleh. Itu sudah dikorek-korek, sudah dicari. Udah habis bunda. Maka itulah pentingnya seperti apa kita melakukan amal soleh. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun amal soleh yang kita miliki. Jangan pernah meremehkan. Kenapa bunda jangan sampai diremehkan? Alasannya adalah kelak ketika di araf kita benar-benar nyari. Ya Allah tolong carikan amal saya yang mungkin belum terhitung. Udah habis semuanya. Tolong carikan lagi mungkin saya pernah berkunjung kepada teman saya yang sedang saya. Udah tercatat situ. Ya Allah, saya kan pernah ikut majlis taklim, udah tercatat di situ. Semuanya sudah ada. Pokoknya semua sudah 0-0. Maksudnya apa? Di tengah. Bagaimana nasib orang itu? Saya lanjutkan dulu ya. Nasib orang itu seperti apa? Bagaimana nasib orang itu? Disimpan dulu, tangguhkan. Selesaikan dulu semuanya, hisab. Yang di sorga di sorga, yang di neraka sudah selesai semuanya. Ini punten, izin saya sampaikan. Setelah itu apa? Allah katakan, Fulan, gak mungkin aku masukkan kamu ke dalam sorga karena tidak ada amalan yang membuat kamu menjadi ahli sorga. Itulah keadilanku. Juga mustahil aku masukkan kamu ke dalam neraka karena tidak ada amalan yang membuat kamu menjadi ahli neraka. Terus bagaimana ya Allah? Kamu lihat. Lihat ke sorga. Ada gak orang-orang yang kau kenal? Mungkin orang tuamu. Mungkin ayahmu, mungkin ibumu, mungkin anakmu, mungkin istrimu, mungkin suamimu, mungkin temanmu, mungkin bawahanmu, mungkin pimpinanmu. Mungkin yang selama ini engkau bela-bela di dunia. Coba kamu lihat, ada gak? Banyak ya Allah, banyak. Kamu turun ke sorga. Kamu turun ke sorga untuk apa? Minta dari mereka satu zarah amalan sedikit, satu zarah. Minta amalan satu zarah saja. Minta amalan satu zarah saja untuk menjadikan timbangan kamu berat. Dengan pedeknya orang itu mengatakan, ah, ada orang-orang yang mencintai saya waktu di dunia. Ada orang-orang yang aku bela saat di dunia. Turun bunda ke situ bunda. Begitu turun bertanya kepada ayahnya atau kepada siapa yang mengatakan, Fulan apa kabar? Lalu dia mengatakan ucapannya, ah, kamu di mana? Aku di A'raf. Apa itu A'raf? A'raf itu di tengah, gak ke sorga atau gak ke neraka. Lus kamu kesini mau ngapain?
tolonglah kamu kan teman saya, engkau kan ibuku, engkau kan ayahku, engkau anakku, engkau pimpinanku, engkau bawahanku. Mau apa? Aku minta satu zarah amal baik agar bisa memberatkan timbangan kebaikan. Apa mereka bilang? Kalau Al-Quran mengatakan yauma idzin sya'nu yughni, hari ini tidak bisa untuk melakukan apapun karena aku juga perlu. Perlu aku juga, gak mungkin aku kasih, karena aku perlu. Akhirnya apa? Dia cari sana, cari sini, cari sana, gak ada yang kasih. Akhirnya naik lagi ke atas, ke Araf tadi. Ya Rab, saya sudah berkunjung ke sorga. Ketemu sama orang-orang yang kau sukai? Ketemu. Ketemu sama orang-orang mencintai? Temu. Apa mereka ngasih? Tidak. Jadi gak ngasih? Tidak ngasih. Subhanallah. Lalu Allah katakan, Fulan, sekarang kamu turun ke neraka. Ada teman-teman di sana gak? Atau ada keluarga? Ada. Kamu turun ke neraka. Untuk apa ya Rab? Tolong mereka, di antara mereka ini, minta kesediaannya untuk menerima keburukanmu satu darah saja. Kalau tadi sedekahnya minta satu darah gak ada yang kasih, sekarang ada minta kesediaannya satu darah keburukan. Di neraka pun gak mau. Satu darah 1 miliar tahun gak mau saya, gak mau. Nah itu dia, dicucinya di neraka itu karena dia punya urusan di dunia ini. Maka di neraka putar sana putar sini gak dapat, gak ketemu. Akhirnya apa yang dia terjadi? Yang terjadi sama dirinya la haula wala quwata illa billah, putus asa. Dia naik ke atas lagi sambil bingung, dia apa yang akan terjadi kepada diri saya. Tiba-tiba ada orang berteriak, Fulan, 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 tunggu Fulan, tunggu Fulan. Dilihatnya ada orang memanggil dan tidak pernah kenal dengan orang itu. Dan orang itu pun tidak pernah mengenal dirinya. Dirinya pun gak kenal dengan orang itu. Hari itu dia jumpa, hari itu ketemu. Orang itu mengatakan, kamu kalau gak salah dengar bilang perlu satu dzarrah ya? Iya. Untuk amal baikmu itu? Iya. Enak kamu tinggal satu dzarrah masuk surga. Saya mah punya satu dzarrah cuma kebaikan doang. Bisa dipahami gak bunda? Ayanda, jadi kamu itu kurang satu dzarrah masuk surga. Nah kalau saya cuma punya satu dzarrah baik, dan yang lainnya saya jelek semuanya. Terus apa yang ingin sampaikan? Begini ajalah. Dari semua janjangnya neraka buat saya, apalah artinya dibandingkan satu dzarrah yang saya punya kebaikan ini. Saya sedekahkan untukmu saja. Saya sedekahkan. Dikasih satu. Ini kisahnya bunda. Dikasihkan ayahanda. Subhan, dikasihkan satu dzarrah kebaikan yang dia punya. Ini ambil nih. Ibu bapak tahu. Diterimanya lah satu dzarrah kebaikan itu. Lalu dia bawa. Dan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dia kata, ya Rab, aku punya satu dzarrah kebaikan. Loh, di neraka ada yang ngasih satu dzarrah kebaikan? Ada. Kenapa? Katanya dia cuma punya satu dzarrah kebaikan. Lama banget nunggu semuanya di neraka, maka diserahkan kepada saya. Malaikat coba timbang. Satu dzarrah itu bleh, membuat timbangan amal solehnya naik. Subhanallah. Lalu Allah dengan tegas menyatakan kalimatnya, masukkan dia ke dalam surga. Begitu dia masuk ke dalam sorga, malaikat katakan, Allah katakan, wahai malaikat, masukkan dia ke dalam sorga bersama orang yang sedekah satu dzarrah itu. Subhanallah. Lalu mengatakan kata-katanya, dia harus masuk sorga juga? Jawab, iya. Kenapa? Kata Allah mengatakan, tidak boleh ada makhluk yang lebih baik daripada aku. Bisa dipahami gak ya? Kalau ada makhluk yang baik seperti itu, aku lebih baik lagi. Gak boleh ada makhluk yang lebih baik daripada aku. Gak boleh makhluk lebih baik daripada Al-Khaliq. Kalau makhlukku ini bisa melakukan seperti itu, aku sang pencipta bisa melakukan lebih lagi. Maka masukkan dua-duanya ke dalam sorga. Masuklah ke dalam sorga. Masya Allah. Ibu jangan berpikir, bapak jangan berpikir, ntar kalau di neraka saya cari-cari. Jangan, ibu makan masuk surga semuanya langsung. Jangan berpikir begitu bunda. Jangan bocor nih rahasianya. Ntar kalau di neraka ada orang cari-cari kebaikan, saya kasih. Jangan. Emang mau masuk neraka? Tidak bunda, kan kita mah doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya itu wakina adab benar itu bebaskan dari api neraka. Artinya begini bunda. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan aku sorga di akhirat. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia. Wabil akhirati hasanah. Dan kebaikan kami di akhirat berupa sorga. Wakina adab benar. Maksudnya ada langsung masuk sorga tanpa mampir ke neraka. Itu maksud wakina adab benar.
bebaskan dari api neraka, maksudnya tanpa harus mampir ke neraka. Nah, akhirnya masuk dalam surga. Itu yang punten, itu yang mizannya sama. Tapi kalau bunda, ayahanda, ikhwah-ikhwah, teman-teman di sini enggak ada yang sama, tapi langsung berarti banget kebaikannya dan surga. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah tabarakallah. Kita lanjutkan. Iya. Subhanallah. Ini kenyataan yang sangat luar biasa yang digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim suratul A'raf ayat 9 sampai 8 ini. Masyaallah tabarakallah. Iya. Bahkan ada juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah tabarakallah punten. Ada orang, masyaallah, iya. Kalau dikatakan mungkin ibu bapak bertanya, mizan, timbangan ini buat siapa? Apakah seluruh manusia? Seluruh manusia yang beriman saja. Orang yang tidak beriman tidak ditimbang. Orang yang tidak beriman itu tidak ditimbang. Kenapa? Karena dia tidak punya apa? Iman, tidak punya la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu yang membuat kita jadi ditimbang nanti. Kalau enggak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, enggak ditimbang. Tapi kan mereka hidup di dunia. Iya, mereka sama-sama hidup di dunia tapi tidak ditimbang. Kenapa? Karena tidak punya la ilaha illallah, itu saja. Saya selalu menyampaikan, memperumpamakan oleh ibu dan bapak punten. Iya. Misalnya ada di UIN. Di UIN itu di mana itu? Ciputat. Gitu kan? Kalau ibu bapak tanya, UIN begitu besar universitasnya kan? Masya Allah. Saya tanya, apakah orang yang tinggal di UIN itu yang tiap pagi ada di situ, yang masuk ke UIN, yang selalu berada di UIN, di lingkungannya, bahkan di dalamnya, apakah semua mahasiswa? Apakah semua mahasiswa? Bukan. Tapi punten, pas lagi diuji, nanti pas ada ujian semester, ya, yang diuji itu kan yang mahasiswa saja. Yang bukan mahasiswa walaupun tinggal di situ gak diuji. Misalnya ibu bapak ada keluarga di UIN itu di dalam kompleknya atau di situnya jualan, jualan cilok misalnya. Tahu cilok? Ya. Jualan apa, cilung misalnya kan? Iya. Subhanallah, pokoknya jual. Nah, bertahun-tahun di situ, adakah si abang-abang yang jualan itu datang ke rektornya? Pak rektor, saya udah lama di sini kok enggak diuji-uji. Kamu mahasiswa bukan? Kalau bukan enggak diuji. Entar di akhirat ya Allah hisab dong di aku. Kamu punya la ilaha illallah enggak? Tapi kan saya hidup di dunia. Iya, tapi kamu enggak punya la ilaha illallah. Maka para ulama mengatakan la hisab lil kafirin, orang kafir enggak dihisab. Maka punten, bahagia kita menemukan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu akan menjadikan kita ini masya Allah, timbangan kita akan di apa? Di hisab nanti. Subhanallah. Iya. Punten. Ah, siapa yang paling muflih? Kata tadi kan orang yang beruntung, muflihun. Ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mukminun. Iya. Al-Mukmin punten, bukan di surat Al-Mukminun, dalam surat ini dalam suratul, iya betul, dalam surat Al-Mukminun punten, karena di sini Al-Mukminun humul muflihun, artinya orang yang beriman itu orang-orang yang muflihun. Muflihun tadi apa? Sukses, falah, itu artinya kemenangan, mendapatkan kemenangan. Ini ada dalam surah Al-Mukminun ayat 101 104. Ada? Ini kalau bisa ini dibaca ini karena sedikit panjang. Iya. Ada yang baca? Sofa coba baca. Ini mantu saya biar baca Qurannya. Iya. Ada? Silakan Sofa baca. Cari dulu Al-Mukminun 104 101 104. Satu orang lagi silakan baca terjemahnya nanti yang dikeraskan. Silakan. Sofa mangga. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب
tabarakallah, ini qaulullah. Silakan, ada yang baca terjemahannya, mangga. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu. Subhanallah. Hari kiamat. Masya Allah. Dan tidak pula mereka saling bertanya. Subhanallah. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan yang muram dengan bibir yang cacat. Maha benar Allah dengan segala. Ini adalah menunjukkan timbangan kelak di akhirat. Iya, bahkan di sini orang beriman itu muflihun, bahwa inilah yang mendapatkan kemenangannya. Sekarang tinggal kita lihat, yakin kalau timbangan itu ada, apa yang akan ditimbang, seperti itulah kenyataannya. Iya, dan sebelumnya hisab baru timbang. Kita lanjutkan dengan mengatakan, terus amalan apa ya yang membuat timbangan saya berat nanti? Itu akan bertanya. Iya. Ada beberapa amalan yang membuat amalan kita ini berat, ibu bapak. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang pertama, ma min syai'in afqalu fi mizanil abdi yaumal atau bi abdil mu'mini yaumal qiyamah min husnil khuluq wa inna allaha yubghidul fahishal badi. Subhanallah. Punten, saya terjemahkan. Yang pertama, amalan yang paling berat timbangannya kelak di akhirat begitu ditimbang, itu adalah amalan husnul khuluq, akhlak yang baik. Sampai Rasulullah bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan," tidak ada sesuatu yang paling berat timbangan kelak di akhirat ketika ditimbang kecuali adalah akhlak yang baik. Nih Bunda, ini timbangan ayahanda. Salat taruh, puasa ditaruh. Misalnya ini amal buruknya ditaruh. Amal burukku tuh sudah jadi di situ, sudah ngumpul di situ semuanya. Misalnya ada dua timbangan. Ini amal buruk sudah di sini nih. Ini amal buruknya sudah diangkat, sudah di atas. Kenapa? Karena ini amal buruknya. Amal buruknya yang diangkat di atas. Terlihat amal buruknya nampak. Sementara di sini amal baik. Begitu sholat, naik. Zakat mungkin naik. Ini naik. Tapi begitu husnul khuluq, beng. Sebaik-baik yang paling berat timbangan itu adalah husnul khuluq. Maka bagaimana akhlak kita? Akhlak kita yang harus dijaga. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Akhlak kepada Allah seperti apa? Akhlak kepada Rasulullah seperti apa? Akhlak kepada mukminin mukminat seperti apa? Akhlak kepada makhluk-makhluk Allah seperti apa? Pantas Rasulullah mengatakan innama bu'itstu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena memang akhlak ini sesuatu hal yang sangat urgent buat kita untuk kita pahami. Akhlak Bunda. Hati-hati. Seperti apa akhlak kita? Rasulullah kalau sudah berbicara tentang akhlak Rasulullah, aduh mantap semuanya. Kalau sudah berbicara tentang akhlak Rasulullah, tinggi derajatnya. Kalau sudah berbicara tentang akhlak Rasulullah SAW, Masya Allah, Tabarakallah, Buntan-buntan. Kita harus menjadi bangga karena tuntunan kita, contoh kita, uswatun hasanah ada dalam akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi timbangan yang paling berat buat kita adalah husnul khuluq. Itu. Kedua, untuk mempercepat, iya. Tasbihullah wa tahmidu. Banyak bertasbih dan banyak tahmid, memuji Allah. Lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan. Habibatan ila Rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan dalam lisan, tapi subhanallah timbangannya nanti paling berat di akhirat. Bahkan paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala zikiran ini. Apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sering diucap.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Berulang. Itu adalah timbangan menjadi berat. Maha suci Allah. Ya, dan segala puji bagi Allah. Maha suci Allah dan Allah yang Maha Agung. Terus. Selanjutnya keberapa? Ketiga. Masya Allah. Iya. Lihat. Kalau tadi ada nomor satu adalah husnul khuluq. Yang kedua tasbih, tahmid, gitu kan? Yang ketiganya ibu bapak bisa melakukannya. Apa? Alhamdulillah. Mengucapkan tahmid alhamdulillah saja luar biasa. Sering-sering mengucap alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillah. Kenapa nikmat ini terlalu banyak yang kita rasakan? Lihat hadisnya. Saya pendekin hadisnya. At-tuhur syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dengan alhamdulillah itu pun memenuhi timbangan. Memenuhi timbangan. Ibu tahu timbangannya ini? Punten. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taruhlah kalau kita timbangan kayak begini gitu ya. Ini timbangan begini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, apabila dalam satu timbangan ini bumi yang 7 lapis, langit dan 7 lapis ini ditimbang di timbangan ini, maka ini masih kosong. Masih kosong. Ditaruh semua makhluk yang Allah ciptakan semuanya. Galaksinya, pokoknya bintangnya, semua apa yang Allah ciptakan, alam ini, taruh di sini di timbangan ini masih kosong. Tapi dengan alhamdulillah full semua ini. Bisa dipahami enggak, Bunda? Seluas apa timbangan yang Allah miliki ini? Tamla'ul mizan, alhamdulillah memenuhi timbangan. Itu maksudnya. Bisa dipahami sebesar apa timbangan yang Allah miliki ini? Apa maksudnya apa ya? Piring timbangan lah untuk dipahamkan buat kita gitu, subhanallah. Iya, perumpamaannya. Piring timbangan yang dimiliki ini, kalau ditaruh semua makhluk Allah, langit yang 7, lalu bumi yang 7 ini, kan 7 lapis semua. Dan semua apa yang ada di bumi dan semua apa yang di langit, kalau dibilang apa yang di langit itu yang di luar bumi. Apa saja? Mau Merkuriusnya, Venusnya, Saturnusnya, Plutonya, Jupiternya, semua ditaruh di sini nih. Semua makhluk Allah itu masih banyak kosong. Masih kosong. Tapi ketika dengan alhamdulillah full, walhamdulillah tamla'ul mizan, maka banyaklah bertahmid. Ini nomor berapa? 3. Masya Allah. Nomor 4. Ini kata-katanya bisa berkembang. Ihtibasul khayli fi sabilillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ihtabasa farsan fi sabilillah imanan billahi wa tasdiqan bi wa'dihi kana shibahu wa rihu wa rasatu wa baulu wa hasanat fi mizan yaumil qiyamah. Kalau ada ibu bapak, maksudnya di sini ya, dengan menyebutkan wallahu alam, ini bisa dikembangkan. Kalau misalnya memelihara kuda yang mana kuda ini akan digunakan untuk lillah, perang di jalan Allah, ataupun bersedekah dengan kuda atau apa saja, maka punten. Ini baru katakannya kuda, tapi berkembang. Maka punten. Bahasanya ya, setiap bulunya, setiap tulangnya, punten. Kotoran yang keluar, baik itu kotoran airnya atau kotoran yang berbentuknya gitu ya, maka itu semuanya berada timbangan kebaikan. Subhanallah. Lebih dipanjangkan lagi ada bisa dikatakan sedekah jariah. Itu adalah timbangan yang berat. Punten. Punten. Seandainya masjid ini, Masya Allah, atau seandainya ada orang yang mengupayakan untuk masjid ini ada, tempat ini ada, lantas orangnya sudah wafat mungkin, ya, maka setiap kita duduk di sini, setiap kita sholat di sini, pahalanya mengalir kepada orang yang mengupayakan masjid ini ada. Bisa dipahami, Bunda? Timbangan buat dirinya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi sedekah jariah. Pernah mendengar kata-katanya, idza mata ibnul adama in qata'a amaluhu illa bi thalathin. Apabila anak Adam wafat semua terputus kecuali berapa? 3 hal. Yang 3 ini pertama kali disebutkan apa? Sedekah jariah kan. Lalu yang keduanya ilmu yang bermanfaat. Yang ketiganya apa? Doa anak yang soleh. Kenapa? Mungkin ada alasan lah dengan mengatakan, aduh saya punya sedekah, punya amalan apa yang membuat saya nanti panjang mengalir terus amalan saya? Saya kan nggak punya anak, mungkin ada alasan. Saya kan nggak punya ilmu untuk diamalkan, mungkin ada alasan. Tapi kalau untuk sedekah bisa, Bunda. Sedekah bisa apa saja, apa saja. Bisa sedekah dengan senyuman.
Tapi kalau itu kan hari itu didapatkannya. Tapi yang ingin kita lihat, jariah terus mengalir. Terus mengalir. Subhanallah. Allahu Akbar. Masih ingat ketika kami membangun pesantren yang ada di Depok. Subhanallah. Iya. Lagi jalan, tiba-tiba pekerjanya bilang begini. Datang ke saya secara diam-diam, Abi Maki. Saya setiap Jumat gak usah dihitung ya. Saya wakaf tenaga saya untuk pesantren ini. Subhanallah, saya wakaf untuk pesantren ini. Setiap Jumat gak usah dihitung. Tidak lama ada yang ikutin lagi satu orang. Subhanallah, dari kira-kira 9 pekerja, 4 orang setiap Jumat mewakafkan tenaganya. Masya Allah, tabarakallah. Indah, luar biasa. Iya. Kok bisa begitu? Iya begitu. Subhanallah, kenapa? Ternyata bagi orang yang mau sedekah, mau wakaf, bukan melihat dia mampu, tapi dia mau. Bukan kemampuan, tapi kemauan yang dilihat. Kalau mau, aduh, keluar. Apa sampai tenaganya pun keluar. Tapi kalau dia mampu, tidak mau, enggak bisa, bunda. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya, karena saya ingin sampaikan begini. Mungkin saya pernah sampaikan atau belum di sini. Perumpamaan yang luar biasa, tapi saya suka menyampaikan ini. Dunia dan akhirat ini. Punten kita ngobrol. Tapi ini inspirasi buat ibu dan bapak, insya Allah. Ibu bapak ini lagi cari kontrakan. Contoh, ibu bapak lagi cari apa bu, pak? Kontrakan. Budget misalnya 50 juta. Budgetnya 50 juta, 1 tahun. Ibu bapak cari kontrakan, dapatlah rumah di kontrakan. Bagus rumahnya. Ibu coba tanya, assalamualaikum, ini rumah di kontrakan? Iya. Boleh saya lihat rumahnya? Boleh. Bagus. Cocok banget di hati, bahkan lebih daripada target. Lalu ibu bapak tanya, berapa per tahunnya? Per tahunnya 10 juta. Budget berapa tadi? Cocok kan kira-kira? Cocok. Lalu kata yang punya, gini aja nih, ini ada tulisannya nih, silahkan. Ini peraturan rumah yang dikontrakan. Ibu lihat, 1 tahun 10 juta. Oh, senyum ibu. Cocok nih, 40 sisanya ini. Poin nomor 2, selama tinggal di sana PLN free, listrik gratis. Seneng gak? Oh, gratis. 3, Masya Allah, selama di sana gas untuk masak free. Wah, makin senyum. Ini masih bagus. Nomor poin nomor 4, apalagi? Selama tinggal di sana bensin free. Kalau kemana-mana, wah udah ini mah keren. Bungkus lah. Jadi kan? Kira-kira mau jadi kontrak kah itu? Ngontrak lah, murah, bagus fasilitas, keren semuanya, baik. Punten, lupa di poin kelima. Di poin kelima tertulis. Tapi, jika tuan rumah sewaktu-waktu datang, dan dia bilang, maaf rumah mau dipakai, maka kamu segera tinggalkan rumah itu, jangan tarsok. Jadi ngontrak kah? Mikir, saya tanya, mikirnya jangan lama-lama, jadi ngontrak apa enggak? Yakin enggak ngontrak? Kenapa? Enak aja lagi nonton, tiba-tiba, assalamualaikum, kenapa? Mau dipakai? Pulang kita. Punten, kita sepakat, enggak jadi ngontrak kan? Enggak jadi ngontrak, sepakat kan? Tapi sayang, ibu bapak, kita sudah ngontrak di situ sekarang. Kenapa? Suatu waktu Allah bilang, keluar dari bumi. Selesai kamu di bumi ini. Coba, sekarang kita sudah ngontrak. Andaikan ibu bapak sekarang, waduh saya sudah ngontrak nih di sini, sekarang gimana caranya? Oke, sekarang saya tanya, kalau ibu bapak sudah ngontrak di situ, harga murah, bensin free, listrik free, gas free, semua kan ada budgetnya kan? Daripada ibu bapak hura-hura dengan budget yang ada, mendingan satu waktu nanti tuan rumah datang mengusir, ibu sudah punya rumah, keren gak kira-kira? Oh, saya sudah ngontrak di sini. Kenapa? Ya sudah ngontrak, nggak bisa nolak. Tapi apa? Saya kan ada budget nih. Ya udahlah, saya buat rumah kecil-kecilan nggak apa-apa dengan budget yang ada. Dari 50 juta, sisa 40, oh lumayan. Saya bikin tanahnya nih. Gas untuk per bulan berapa? Listrik per bulan berapa? Ini per bulan saya buat untuk apa? Pondasinya. Selama bertahun-tahun jadilah rumah. Satu waktu kata tuan rumah, pulang, pergi, rumah mau dipakai. Kemana pindah?
rumah yang dibangun. Masalahnya banyak orang ketika ngontrak semuanya murah, malah rumah kontrakan itu direnov. Pasang wallpapernya bagus, pasang ubinnya baik, semuanya. Habis rumah kontrakan itu direnov. Begitu kata tuan rumah pulang, nyesel kita. Maka punten, sekali lagi kita tadi sepakat, nggak jadi ngontrak, nggak jadi. Sekarang saya sampaikan, ibu bapak sudah ngontrak di situ sekarang. Yuk, kita buat rumah ibu bapak, buat di akhirat ini. Kenapa? Biar kita nanti kata Allah, selesai kamu di dunia, sudah punya apa? Sudah punya rumah kelak di akhirat. Hanya tinggal berpikir dengan mengatakan kata-katanya, mau belinya pakai apa ya? Bukan pakai uang. Apa? Ibadah. Di antaranya demikian. Ibadah. Adapun yang punya waktu untuk ibadah, lakukan ibadah. Yang punya uang, lakukan ibadahnya dengan uang. Untuk apa? Untuk mengalir tetap sedekah jariah. Itu tadi ceritanya. Maka dengan mengatakan yang paling bahagia ini sedekah jariah. Bunda, ayahanda, ada orang yang sudah wafat, masya Allah, tapi amal solehnya masih ada. Ya Rabbana, taruhlah misalnya ibu pernah masukkan wakafnya ke masjid. Sekali lagi, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Orang cari-cari kesana kemari karena timbangannya sama. Tadi kan? Siapa tahu wakaf infak sedekah ibu yang dilakukan hari ini atau hari kemarin itu yang membuat timbangannya lebih tinggi lagi di hadapan Allah. Kita tidak tahu. Siapa tahu majelis inilah yang membuat timbangannya paling tinggi kelak di akhirat nanti. Kenapa? Karena mungkin ibu merasakan sadar, iya ya, ternyata saya ini terlalu ngerenov rumah ini di dunia, tidak merenov untuk di akhirat. Usikum iya ya nafsi bitaqwallah. Iya. Jadi yang ingin digambarkan dan disampaikan, ternyata tolonglah amalan-amalan soleh. Sekali lagi, amalan-amalan soleh yang kita kumpulkan untuk ditimbang kelak di akhirat. Iya. Dan ternyata ada timbangan-timbangan yang nanti paling berat timbangannya, husnul khuluq, tasbihu lillahi wa tahmidu, lalu tahmidu lillahi ta'ala. Terus punten, boleh dikatakan sedekah jariah. Kenapa? Ibu sudah wafat tanpa diketahui, itu terus nambah. Ibu nyimpan, ada rumah tahfidz. Sudahlah, saya infakkan untuk rumah tahfidz. Ibu tahu, saat rumah tahfidz itu ada orang ngaji Quran 10 orang, 20 orang, 30 orang sampai jadi pesantren. Ibu maupun ten udah enggak baca Quran lagi, tapi anak-anak yang baca Quran di situ. Masya Allah, tabarakallah, tanah yang ibu berikan. Punten, ibu setiap hari mendapatkan pahala baca Quran padahal ibu enggak baca Quran. Kenapa? Karena ibu sudah wafat, tapi pahala terus mengalir. Itulah yang cerdas semuanya. Makanya mengatakan al-kayyis man dana nafsah. Iya, wa alima wa amila ma ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah yang selalu membidik untuk akhiratnya. Kenapa? Karena dia tahu satu waktu akan selesai di dunia, maka saya akan bidik untuk akhiratnya. Untuk apa? Kalimat yang sangat indah dengan ucapannya adalah dia akan mengerjakan amalan untuk akhirat harus dapat apa. Sekarang tinggal cek apa yang telah kita miliki untuk akhirat kita. Nanti akan ditimbang amalan ini. Ternyata usia kita 60 tahun, usia kita 80 tahun, tapi ada amal jariah terus mengalir memberatkan apa? Amalan timbangan yang kita miliki. Jadi proses timbangan kelak di akhirat itulah kenyataannya. Hak adanya, jadi yang ditimbang amalan soleh, tapi kita harus tahu ada amalan soleh yang membuat timbangan kita makin berat yang tadi digambarkan, ada beberapa poin disampaikan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang disampaikan. Silakan, masih ada kesempatan atau waktu jika yang disampaikan ditanyakan, mangga tafadhol. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.